progres pemasangan plafon gedung di Bumi Palapa Gresik. Dinding partisi sudah terpasang. Bagian ada yang mulai pasang gedung. Ini untuk pelapannya dan tarik air. Di lantai 2 motor ini rencana untuk kabeling partisi dari mesin. Ini sudah mulai pembongkaran pengaman dan dilakukan proses pemasangan aluminium. Untuk dinding partisinya masih tetap di sebagian gedang saja karena masih instalasi listrik belum terpasang. Nah, ini kita coba review tutorial. Tutorial cara kompor. Ini kompor yang baik. Langsung api lebih nongol. Langsung dapet ibu. Bisa dicontoh untuk tukang-tukang yang lain. Ini spesial kompor. Jadinya seperti ini, halus dan tanoda. Nah, yang ini belum finish. Ini drop ceiling. Ini progres lantai 2 ya, kita lanjut ke lantai 1. Kita tanya-tanya kepada salah satu tukang bagaimana progres untuk lantai 2 ini. Ini Pak Semo, selamat malam, selamat sore Pak Semo. Pagi bos. Gimana progres hari ini? Saya rasa progres yang diajukan kepada Bapak Sunarto terhadap Bapak Joko, insya Allah satu minggu ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi, walaupun kalau target Indonesia lagi mengalami kehancuran. Kalau untuk target, target kan tanggal 15 selesai. Insya Allah, kalau tidak ada hujan, pasti selesai. Ini rencana di target Pak Joko tanggal berapa Pak Semo? Tanggal 15. Tanggal 15. Tapi yakin selesai ya? Aku yakin, insya Allah. Yang penting yakin. So, semangat Pak Semo. Semangat. Semangat kerja. Sekarang kita wawancara ke salah satu tukang kompon yang ahli di bidang pengomponan. Selamat sore, Pak. Pak Ngoh.
Enggak mau. Ternyata enggak mau. Kita lihat progres lantai 1. Satu kerangka di tempat PC sudah hampir terpasang semua, tinggal instalasi listrik. Terima kasih.